kelihatannya seru banget ini. Wih, ini babak keberapa ini udah ini? Baru mulai. Oh, baru mulai. Wah, ini percaturan politik apa percaturan biasa ini? Percaturan biasa lah, Pak. Masa percaturan politik. Tapi percaturan politik udah mulai nih. Nah, kan bakal ada pilpres nih, Mas. Udah tahu belum? Ngomong-ngomong soal Pilpres 2019, Pak. Kabarnya kan Pak Prabowo bakal mencalonkan diri lagi nih. Atau dicalonkan kan gitu ya. Sementara Pak Jokowi kan sudah nih, Pak. Ini bakal ketemu lagi nih Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Kira-kira seru nggak, Pak? Gimana ya, seru nggak ya? Gimana, Mas? Seru nggak nih? Seru juga kayaknya. Nah, yang berpeluang untuk menjadi juara 2019 siapa nih? Kalau menurut Bapak gimana, Pak? Yang juara, Pak. Berarti yang menang, Pak. Lah iyalah. Yang menang pasti juaranya, Pak. Ya, ya siapa kira-kira, Pak? Menurut prediksi Bapak ini? Kalau sekarang belum, Pak. Belum bisa memprediksi, Pak. Soalnya kadang-kadang kan ada tsunami politik, Pak. Wah, ini boleh juga nih. Apa tadi? Tsunami politik. Wah. Kalau menurut Bapak siapa, Pak? Kira-kira, Pak? Ya. Pak Jokowi atau Pak Prabowo nih yang bakal menang nih? Ya biar dikasih kesempatan dulu aja lah Pak Jokowi. Kalau menurut Mas gimana nih? Kalau Bapak tadi tuh pinginnya supaya Pak Jokowi kesempatan lagi. Kalau menurut Mas gimana nih? Kasih kesempatan kepada siapa nih? Kalau saya mah ikut aja dah. Wah ini anak muda cuma ikut-ikutan doang ini. Iya. Yang penting damai. Wah itu yang penting damai. Nah kalau menurut Bapak gimana nih? Tsunami politik. Itu Pak yang saya sebutkan. Kalau nggak ada tsunami politik ya, kayaknya Pak Jokowi masih bisa jadi. Oh, kalau nggak ada tsunami politik, iya. Yang menang Pak Jokowi gitu? Iya. Kenapa bisa begitu, Pak? Kan banyak contohnya, Pak. Besok pagi misalnya gitu loh. Bapak-bapak ini kan bakal masuk ruangan bilik suara nih. Nanti ketika melihat kertas suara, katakanlah ada dua foto ya. Karena foto yang ketiga belum ketahuan nih. Barangkali ada kuda hitam kan gitu, kita nggak tahu. Nah yang mana kudanya nih? Nah, milih fotonya siapa nih? Nyoblos fotonya siapa? Pak Jokowi atau Pak Prabowo? Siapa mau jawab duluan nih? Saya bilang gak dikasih kesempatan dulu Pak Jokowi. Gimana Pak? Kasih kesempatan dulu Pak Jokowi. Kalau Mas gimana Mas? Kalau saya, nah pikir-pikir dulu nih. Oh masih mikir-mikir. Nah, lagi main catur soalnya. Oh iya, nunggu percaturan politik nih ya. Nah, kalau Bapak nanti di ruang pencoblosan nyoblos siapa Pak? Ya biar berlanjut aja Pak. Buat Pak Jokowi Pak. Ya dari segi pembangunan udah kelihatan Pak Jokowi. Kalau presiden yang sebelumnya kan ada apa Pak? Hasilnya nggak kelihatan Pak. Oh gitu. Ya. Jadi Bapak menjagokan Pak Jokowi gitu. Pak Jokowi Pak.